lagi di channel aku. Jadi di sini aku mau bikin video nyobain snack Korea bareng Alia Gresita. Jadi dia juga YouTubers. Sebenarnya duluan dia, lebih banyakan dia. Jadi kalau misalnya kalian yang belum tahu, cek ya YouTube dia dan subscribe, like, share. Langsung aja kita ke snack yang pertama. Jadi yang pertama itu ada honey butter chips. Langsung aja kita coba. Coba ya. Gue tuh lagi lapar pas banget gitu loh, belum makan. Ambil dulu, jangan langsung makan. Satu, dua, tiga. Sumpah ini rasanya manis, asin, enak. Enak banget nih kayak gini nih bentuknya. Kayak lace. Kalau misalnya kalian suka yang makanan manis-manis, terus rasanya kayak aneh, mungkin kalian patut coba ini nanti di Korea. Enak. Dia bilang gak enak, kalau misalnya aku bilangnya enak. Jadi itu kayak random gitu loh rasanya kalau menurut gue. Jadi ini enak, kayak setiap gigitnya tuh ada rasanya berbeda. Enggak, ini gak enak kalau kalian sukanya asin gitu-gitu pasti kalian gak enak. Cuma ini enak banget. Itu rasa, ini rasanya random banget, sumpah. Iya ih. Kepoknya kayak gini. Kalian lapar gak liatnya? Tuh. Udah, next aja next. Ini enak ya. Ini kata aku enak, kalau kata dia. Jadi aku kasih jempol ke atas. Lanjut. Snack yang nomor 2. Jadi ini udah aku buka. Ini madu gitu. Ini ada waffle gitu. Waffle. Jadi terus kayak gini. Ini ada ini, kalian tahu gak sih? Sanrio. Bukan, Gudetama ya? Pasti kalian tahu deh, pasti ada yang tahu. Jadi kita cobain ya, ini satu buat berdua karena isinya ada dua. Ini kayak telur dan susu. Ya, bau telur di mulut lo. Kayak gini. Enak. Gue doyan. Soalnya aku suka banget waffle, jadi berbagai jenis waffle gue suka. Ini enak sih, bagus dong. Jadi kalau misalnya kalian yang suka kayak waffle-waffle gitu atau mau cari makanan yang rasanya nggak aneh kayak tadi, kalian bisa beli ini, kayak gini bentuknya. Kalian bisa foto kayak gini. Ini enak. Gimana? Hasil akhir? Endorita Iskandar Dinata. Jempol. Nah, nilainya itu 7,5 dari 10. Kalau aku sama, 7,5. Lanjut. Jadi aku juga beli ini. Ini katanya juga enak. Ini adalah real brownies dari Market O. Aku bagi dua dulu. Empuk. Ini yang kedua bagi dua. Kayak gini bentuknya. Ini Endolita deh ini kalau ini. Dan sumpah wanginya kayak coklat. Coklat banget. Coklat banget sih. Coklat banget. Kalian tahu gak sih bubuk coklat? Warna nah, kayak gitu. Dark coklat ya. Iya. Langsung. Kalau aku emang suka manis dan aku suka kue, jadi ini enak. Ini enak, tapi kalau kebanyakan kayaknya terlalu mah tuh. Dan ini cocok banget kalau misalnya kalian minumnya kopi atau enggak teh. Jadi menurut aku ini yes. Aku juga yes. Nilainya sama 7,5. Sama. 8 deh, 8 enak. Coklatnya berasa. 7,5. Terus lanjut. Aku punya ini. Ini adalah crunch punch, kayak gini bentuknya. Ini dia tuh kayak butiran-butiran coklat-coklat apa ya? Kayak butiran debu. Kayak gini. Satu per dua aja. Iya. Oh ya, kita tuh suka aja makannya satu per dua karena abis ini kita mau makan ayam geprek. Jadi bentuknya kayak gini. Ntar gue. Rasanya kok manis semua sih, Fi? Kayak gini, tunggu dulu dong. Kayak gini. Kita coba. Ini enak, sumpah. Ini baru nih, gue suka nih. Ini nilainya. Nilainya 9. 10. Sumpah ini jadi manis, tapi gak manis banget. Dan ini enak banget. Buat ngemil-ngemil, ini enak banget. Buat kalian yang suka manis, mungkin suka banget yang ini. Sumpah, ini enak banget. Gak bikin maksud. Oke, jadi di sini selanjutnya. Ini kayak momogi gitu.
kayak gini bentuknya. Dan ini dalamnya tuh kayak gimana ya? Kayak cream cheese, kayak keju-keju gitu, tapi enak. Coba ya. Coba kita dulu, Kak. Sendiri aja. Potter takut berantakan, Brima. Ya udah, dulu. Diam. Enggak gugurnya. Taruh dulu lah. Tapi enak nih. Buat kalian yang suka gurih-gurih, ini enak banget. Dalamnya tuh kayak ada kayak cheese. Kayak gini loh. Teri cheese. Kalian bisa ini gak? Pokoknya kayak gini ada dalamnya dan ini enak banget. Kari cheese sumpak sumpak. Tapi kari cheese kayak lebih lebih ada mecinnya gitu gak sih? Kayak kebanyakan yang mecin. Jadi ini nilainya? 8 tadi. 8,5. Tadi tuh yang lo kasih resminya. Minum dulu ya semuanya. Kita udah ngegojek geprek bensu dan sekarang kita lanjut lagi videonya. Ini jadi kayak sama kayak tadi, kayak mau mogi gitu. Ada yang telepon. Bentar ya, Bang Gojek. Oke, okay, jadi langsung aja kita cobain. Oh, beda main itu sih sebenarnya itu. Iya, ini gepeng. Kalau tadi kan kayak mau mogi persis kan, kayak bulat. Kalau ini gepeng. Wah. Udah lapar. Kayak gini ya semuanya. Sok cobain. Enaknya daripada yang tadi. Kalau gue. Gue kasih lihat 8,5. 9. Soalnya ini tuh dalamnya kayak ada serbuk susu. Jadi kalau misalnya digigit terus meleleh. Empes kayak kemput. Akhirnya. Tapi enggak ada air loh. Biarin deh. Justru itu. Kita habisin air kita. Soalnya ini adalah bintang dari video ini. Kalian penasaran ya? Gue makan ini. Jadi ini di sini ada cumi-cumi kering terpedas. Lihat. Jadi ini dari Samyang dan ini adalah cumi-cumi kering. Kalau di Korea, cumi-cumi kering itu biasanya dipakai buat makan ramen kayak gitu. Oh. Jadi buat meal mereka biasanya ini. Ya gitu. Coba ya. Satu-satu sekarang. Gue mau coba kalau pedas-pedas gitu gue doyan. Ini dia kayak gini guys. Nih, ini versi kecilnya. Ini versi gedenya. Oh dia tuh kayak jadi kayak ayam. Kayak ayam suwir, tapi sebenarnya ini tuh ini cumi tapi. Cumi, tapi ini adalah cumi. Jadi langsung aja kita cobain. Ini malah awalnya tuh manis. Tapi karena aku tuh gak seratu pedas kayak dia ya. Jadi ya ini udah mulai pedas aja deh. Gak pedas, bohong nih. Pedasnya tuh pedas masih considerate gitu loh. Gak yang pedas mampus kayak Samyang. Ini rasanya kayak kalau gak minum tuh kayak rasanya gimana gitu. Ini juga kayak ular gua. Makan gak minum. Tapi enak sih, jujur enak. Gue sana aja makan ya. Ini tuh pedasnya tuh perlahan. Set. Ya? Timbulnya tuh perlahan. Nah, gue belum ngerasa pedas sama sekali. Kalau gue udah mulai agak-agak rasa pedas kalau nggak makan lagi. Dan pedasnya di perut. Oke. Mulai. Ya, jatuh. Ini keren. Ini mau doyan bukan. Ini gue ngeces aja. Coba kalau di ini pedas? Gak pedas guys. Boleh. Gak pedas. Ini pedasnya tuh kayak dari apa nilai 1 sampai 10 tuh ini cuma kayak 7 lah. Tapi habis. Gak pedas. Betulnya pedas banget. Ini buat cemilan enak banget. Lanjut. Ini ada dari Samyang juga. Dan ini tuh yang almond. Hot spicy almond. Cobain. Jadi langsung cobain aja. Gue takut deh. Bumbunya tuh kayak nusuknya kayak kalian tahu pernah nyium bumbu tahu bulat? Segitu yang digoreng dadakan. Iya. 500-an. Itu apa nyengatnya segitu. Coba langsung. Ting.
Wah, ini enak sumpah. Ini enak. Wah, pedas manis. Enggak, tapi enggak. Lebih dominan pedas. Ini enak sumpah. Sumpah ini. Ini baru beli satu nggak? Gue bawa pulang itu satu. Kalian lihat di Korean Haul di channel dia, dia juga minta. Dia minta. Sumpah. Itu namanya teman, minta nggak sungkan-sungkan. Enggak, namanya enak. Enakan ini daripada yang cumi tadi. Tapi ini bumbunya benar-benar kayak bumbu tahu bulat. Jadi kayak kalau misalnya kalian nafas dari mulut itu benar-benar kayak set nusuk terus kalian bersihin kayak tadi. Kayak aku. Tapi ini enak sih beneran. Ini apa kita lapar, wih. Itu sih. Makan aja. Ini enak. Ini nilainya 9,5. Cumi-cumi tadi nilainya 7. Kurang ya. Enakan ini. Kalau ini 8,5. Jadi patut buat kalian cobain. Dan yang terakhir itu adalah Korea itu terkenal dengan singi. Jadi aku beli ini. Ini cocok banget buat dipakein nasi. Endolita Iskandar Dinata. Bahasanya Endolita Iskandar Dinata. Ini. Jadi langsung aja kita cobain ya kawan-kawan semuanya yang dari sini yang lagi pada nonton. Yang di rumah, kalian? Yang di kamar mandi, semuanya ayo kita makan biar kita ke. Gue udah tadi makan yang ini dulu. Iya. Jadi isinya tuh kayak gini. Kelihatan gak sih? Hitam. Ya kayak gitu. Oh, yang sweet pada umumnya. Dan aku langsung taruh aja deh biar kalian bisa lihat. Kayak gini. Dikit banget. Udah ini. Cuma ini enggak. Ini nagih anjir. Iya emang. Alia tadi udah makan duluan. Jadi ini kayak gini bentuknya. Dan aku makannya. Ini kalau pakai nasi mungkin nilainya bakal bertambah, tapi kalau tanpa nasi ini 7. Just banget. Ini coklat jeruk. Sumpah ini tuh enak banget. Lu jangan adu-adu. Ntar lu kalau misalnya doyan, awas ya. Cuma tuh kadang orang tuh gitu, ngejudge-nya dari luarnya doang. Kayak belum tentu rasanya tuh dari sesuai dengan pikiran. Ini kurang deh. Dari tampilannya tuh kayak kurang. Yaudah, jadi kayak gini bentuknya. Kita bisa tekan. Potekan. Potekan. Terus coba. Kayak gini, biasa kayak batangan. Terus aku potek. Pletek. Wow, jadi dalamnya ada kayak mungkin daunnya itu, mungkin jeruknya. Jeruk. Ya. Wow. Langsung aja. Tuh, mungkin enggak doyan deh. Bilang dulu deh. Ini enak. Sumpah ini enak. Mulai itu random. Bagi kalian yang suka rasa random, patut banget cobain ini. Gue gak suka rasa-rasa random. Gue suka rasa yang biasa aja gitu. Yang pasti. Yang pasti. Yang pasti-pasti siapa sih yang kayak pasti. Enak. 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 Enggak sih, rasanya random. Kayak asam sama ada coklatnya. Enak banget. Enggak enak, enggak enak. Jangan dibeli. Ya bener dong, kita ngasih tahu jujur. Tapi ini menurut aku tuh enak. The last item yang aku beli, aku jajan-jajan di sana. Ini adalah almond candy. Semoga ini enak. Soalnya kayaknya aneh gitu gak sih? Almond permen almond. Jadi guys, di sini udah kelihatan kan siapa yang lapar. Oh, jadi di tengahnya benar-benar ada almondnya dong. Lucu banget. Kayaknya sih enggak suka. Kayaknya dia enggak suka. Tuh, kan? Dari jawabannya kayak gue enggak suka. Gue iya, tuh ada almondnya. Gue tuh sangat picky gitu loh, mau itu buat make up, buat skincare, buat makanan. Apa lu bilang? Coba ya.
Ini wanginya manis. Karamel. Ah, ini kayaknya gak suka deh gue. Coba ya, aku aja yang cobain kalau kayak gitu. Cobain deh, cobain. Masa gak cobain? Rasanya gak seburu gitu, maksudnya gak segelegar yang kita pikirin. Kan kita pikirinnya kayak manis, tapi ini biasa aja. Gimana ini biasa aja. Gue boleh gue buang gak? Boleh. Mungkin almondnya enak, tapi gue gak suka permennya itu loh. Kayak terlalu master untuk ini. Ini gak enak. Ini gak enak. Baru kan gue bilang gak enak. Jadi permennya itu bener kata Alia, makte. Kalau kebanyakan sumpah ini bakal enak banget. Enggak. Gue lebih prefer, aku lebih prefer Kopiko. Iya. Itu Endol, Lita, Iskandar, Dinata. Dan segitu aja tadi kita nyobain snack dari Korea. Iya. Semoga kalian mungkin yang mau pergi ke Korea, kalian bisa terinspirasi mau beli jajanan apa setelah lihat video ini. Iya, karena kita mempunyai dua sisi selera yang berbeda. Selera yang berbeda, dia sukanya manis, aku sukanya asin. So, bagi kalian yang mau pergi ke Korea, kalian bisa lihat video kita untuk jadi apa ya? Untuk jadi rekomendasi kalian kalau misalnya kalian mau beli make up, mau beli skincare, kalian bisa cek channel aku. Makasih banget yang udah nonton, yang udah sediain waktu buat kita. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Ya, jangan lupa subscribe channel aku juga, Alia Anggresita, yang Endolita Iskandar Dinata. So, buat kalian yang mungkin punya saran buat aku untuk bikin video apa lagi, tulis di bawah aja ya. Dadah, see you in next video. Bye-bye.